kelopak bunga pom-pom. Ukurannya sekitar jari kelingking. Lebarnya sekitar jari kelingking ya. Lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Vira Shop. Video kali ini agak berbeda karena kita akan unboxing paket bunga artificial yang aku gunakan untuk membuat buket bunga jumbo ini. Seperti biasa, aku belinya di Shopee. Nanti tokonya aku spill di description box. Di sini aku beli bunga verbal alias kuncup mutiara sebanyak 3 warna. Satu warna itu dibelinya 2 pieces, harganya Rp14.800. Lalu daun eukaliptus sebanyak 10 pieces. Kemudian ada bunga pom-pom artificialnya itu sebanyak 3 warna, masing-masing 2 pieces. Oke, langsung aja kita unboxing paketnya. Jadi ini tuh pembelian yang keberapa ya? Tiga kali mungkin. Kalau nggak salah tiga kali. Aku beli di toko yang sama karena memang sebagus itu dan harganya pun juga murah. Jadi bunga-bunganya itu disatukan di dalam kantong plastik bening ini. Terus di bawahnya ada di lakban supaya mungkin bunganya biar tidak tercecer ya. Oke, kita buka. Ternyata ada yang copot satu daunnya, tapi nggak menjadi masalah juga karena bisa dipasang lagi. Saatnya kita cross check satu-satu paket yang kita pesan, apakah ada yang kurang atau semuanya udah lengkap. Mulai dari bunga pom-pom yang fusia sebanyak 2 pieces. Coret aja dulu. Benar ya, jadi dikirimnya 2 pieces. Satu tangkai fusia ini ada 5 kelopak bunga pom-pom. Ukurannya sekitar jari kelingking. Lebarnya sekitar jari kelingking ya. Lanjut yang berikutnya, bunga pom-pom yang warna biru muda sebanyak 2 biji juga. Yang warna biru muda sebanyak 2 biji.
warnanya soft-soft gitu, bagus banget untuk hiasan di buket, cantik. Oke, selanjutnya yang warna kuning. Kuning juga dua peaches bunga pom-pomnya. Sama ya ukurannya, terus warnanya juga ya ampun cantik. Bunga pom-pom warna kuning dicoret. Lanjut kita ke daun dolar atau daun eukaliptus. Sebanyak 10 pieces yang aku beli. Tangkainya itu panjang ya, mungkin sekitar 30 cm. Daunnya itu ada layarnya sebanyak 5 layar dari bawah ke atas. Kita ke berbat ungu sebanyak 2 pieces juga. Kalau diartikan berbat itu bunga kuncup mutiara ya. Ini nggak apa-apa, ada yang kelopak yang lepas tapi masih bisa dipasang. Kita cari dulu yang mana bagian yang lepasnya. Jadi dia itu perpaduannya antara bunga mawar. Berapa kelopak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelopak sama bunga daisy. 2, 3, 4, 5. 5 bunga daisy dan 6 bunga mawar. Oke, dicoret dulu. Lanjut ke warna pink, 2 pieces juga, pink muda, sama perpaduannya itu antara putih pink sama putih ungu. Oke, yang terakhir yaitu warna putih, sama ya. 2 pieces semua bunga perbatnya. Jadi biasanya buket, satu buket jumbo itu aku gunakan 2 pieces untuk bunga perbatnya, bunga kuncup mutiara. Oke, jadi udah selesai unboxingnya, unboxing ala-ala ya. Untuk satu buket bunga jumbo itu biasanya aku beli semua bunganya, semua isi bunga yang ada dalam buket jumbo itu di toko ini. Jadi isinya itu 2 pieces rangkaian bunga kuncup mutiara, lalu 2 pieces bunga pom-pom, lalu 2 pieces juga daun eukaliptus. Itu saja unboxing perdana yang aku buat. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang lagi cari bunga. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, like, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.